Sobat BP. Waduh, nyaris banget ya si Emvin kena headshot. Untung aja nggak kena ya guys. Andai kena, balasan Kevin mungkin akan lebih dari tayangan berikut. Bagaimana keseruannya? Yuk kita intip sama-sama, let's go! Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjay Sukamulyo sukses melaju ke babak quarter final Indonesia Masters 2021. Pasangan berjuluk The Minions ini menumbangkan wakil Prancis Lucas Carvey dan Ronan Labar. Dalam pertandingan yang digelar di Bali International Convention Center ini, The Minions hanya butuh waktu 29 menit untuk menang straight games 21-13 dan 21-19. Marcus Kevin tancap gas sejak menit pertama dan melesat dengan keunggulan 11-9 pada interval. Selepas interval, pasangan peringkat satu dunia ini meneruskan momentum dan mampu menyudahi perlawanan Prancis dengan skor 21-13. Di game kedua, Corvi dan Labar mulai menemukan bentuk permainan terbaik mereka dan mampu unggul 10-11. Namun Marcus Kevin menunjukkan kelasnya dan bangkit untuk menang dengan skor 21-19. Momen menarik dalam game ini terjadi di penghujung game pertama ketika Prancis dibuat kena mental oleh Kevin. Padahal yang dilakukan Kevin hanyalah melakukan ketenggelan di depan net dengan mengangkat raketnya. Alhasil karena aksi ini, lawan dibuat gagal mengembalikan kok. Kayaknya merasa kena ancaman nih dua Prancis ini sobat BP. Well, momen unik lainnya kembali terjadi di pertengahan game kedua, ketika Kevin nyaris ditampol kok sobat BP. Untung saja pemain 26 tahun ini mampu menghindar, soalnya pukulan jarak dekat wakil Prancis ini lumayan keras. Bisa dibilang kalau sempat kena pala Kevin bukan hanya sakit fisik, mental Kevin tentunya bakal keganggu karena dibuat malu. Nah, ada nggak dari kalian yang pernah ngalamin kena headshot di lapangan? Bukan sakitnya yang kerasakan, tapi malunya. Bukan begitu sobat BP? Oke, kita lanjut. Karena terus tertekan, Kevin Marcus akhirnya kembali menguji mental lawan dengan gaya permainannya yang luar biasa. Lihat aja atraksi yang dilakukan Minions berikut yang seakan-akan hendak rebutan kok. Alhasil lawan gak mampu deh ngebaca kemana arah pukulan mereka. Gimana sobat BP? Keren kan permainan roleplaynya? Udah kayak pemain sirkus aja mereka? Mana dong aplausnya buat Minions? Terakhir, untuk Minions, maju terus ya. Mudah-mudahan gelar Indonesia Masters menjadi gelar kedua kalian tahun ini. Amin.